Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tutorial untuk pembelajaran IPS dengan menggunakan model role play. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iqbal Kulianto dari jurusan Pendidikan IPS Angkatan 2017 di Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan menjelaskan apa arti dari role playing itu sendiri. Role playing adalah pembelajaran di mana peserta didik diajak untuk bermain peran dari cerita yang sudah disiapkan oleh guru. Dan pastinya, cerita yang sudah disediakan itu pasti sinkron dengan materi yang akan dibahas. Dan kebetulan, materi yang saya bahas saat ini adalah tentang interaksi sosial. Sebelum masuk ke role playing, saya akan menjelaskan materi tentang interaksi sosial terlebih dahulu. Sebelum masuk ke inti materi, di sini saya akan memberikan gambar. Di mana gambar ini akan dikaji oleh peserta didik. Apa maksud dari gambar ini? Dengan memberikan dua pertanyaan kepada peserta didik. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh mereka? Dan yang kedua, apakah ini disebut dengan interaksi sosial atau tidak? Nah, sesudah memberikan stimulus dengan gambar, saya akan memberikan materi tentang interaksi sosial itu apa dan apa manfaat dari interaksi sosial. Seperti berikut. Dan ini adalah artinya, dan ini adalah manfaatnya. Selanjutnya, saya akan memberikan materi tentang faktor proses interaksi. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama ada imitasi, yang kedua ada sugesti, yang ketiga ada identifikasi, dan yang keempat ada simpati. Sesudah memberikan faktor proses terjadinya interaksi sosial, di sini ada syarat-syarat untuk interaksi sosial, yaitu ada 4 juga. Yang pertama ada kontak sosial, yang kedua adalah berdasarkan sifat, yang ketiga adalah berdasarkan tingkat hubungan, dan yang terakhir adalah komunikasi. Nah, sesudah itu, pasti di setiap interaksi sosial memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu adalah jumlah pelakunya lebih dari seorang, itu pastinya. Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol yang disepakati. Terus yang ketiga, adanya suatu tujuan yang tertentu. Nah, di sini adalah bentuk interaksi sosial. Ada 2, yaitu ada asosiatif dan disosiatif. Nah, di sini adalah perbedaan dari asosiatif dan disosiatif. Asosiatif sendiri itu berbentuknya seperti kerjasama, adanya akomodasi, dan adanya juga asimilasi. Dari disosiatif sendiri yaitu adanya pertentangan, adanya kontroversi, dan adanya juga kompetisi di dalamnya. Itu masuk ke disosiatif. Nah, sesudah memahami apa itu arti dari asosiatif dan disosiatif, di sini saya akan memberikan gambar, di mana gambar ini yang mencakup dari asosiatif dan disosiatif, dan peserta didik diharap untuk menunjukkan mana yang asosiatif, mana yang disosiatif dari gambar tersebut. Pemaparan tentang interaksi sosial, dan sekarang kita masuk ke bermain peran atau sering disebut role playing. Di sini saya merangkai cerita yang berjudul Si Maung, yang di dalamnya ada 6 karakter, yaitu ada Jen sebagai pemeran utama, ada Majen, kepala desa sebagai pemeran antagonis, ada warga, ada Kang Damsu sebagai teman sejatinya Si Maung, dan yang terakhir ada Kang Damir, itu adalah anak buah dari kepala desa itu sendiri. Terus di sini saya menggunakan media untuk penunjang roleplaying ini, yang pertama laptop, yang kedua pembesar suara, yang ketiga proyektor, dan yang keempat layar. Dan saya juga akan menyediakan pelengkap-pelengkap untuk melaksanakan roleplaying ini, seperti kostum yang sederhana, terus musik khas Sunda untuk
membuat kelas menjadi suasana Sunda banget gitu. Terus yang ketiga adalah gambar latar suasana agar setiap adegan-adegan menjadi lebih real. Terus yang keempat adalah bangku, yang kelima adalah naskah teks yang akan saya print dan akan saya bagikan kepada peserta didik. Terus yang keenam adalah hiasan wajah sederhana agar mereka bisa menjadi karakter, mendalami karakter gitu. Terus teknisnya itu di sini saya akan membagikan 6 kelompok besar yang dimana kelompok itu harus memiliki satu perwakilan, dimana perwakilan itu harus melakukan adegan yang sudah saya buat atau cerita yang sudah saya buat, dan mereka akan dikasihkan karakter secara random atau secara acak agar mereka tidak pilih-pilih untuk mendalami karakter yang saya buat ini sendiri. Alasan saya mengapa membagikan 6 kelompok agar guru lebih mudah untuk menentukan siapa yang bermain peran dalam cerita, meminta perwakilan di tiap kelompok hanya satu orang saja, dan peserta didik yang tidak bermain peran mereka mencatat hal-hal penting apa aja yang ada di dalam cerita tersebut dan interaksi sosial apa aja yang ada di cerita tersebut, apakah asosiatif, apakah disosiatif. Sekarang di sini saya akan menceritakan isi dari cerita yang berjudul Si Maung. Ada seorang remaja bernama Jen, dia adalah seorang anak petani. Terus mereka sering diperas paksa oleh kepala desa untuk meminta uang jaga ladang. Tetapi Jen merasa selama ini yang menjaga ladangnya adalah Jen sendiri. Dan akhirnya Jen merasa curiga terhadap hal itu. Dan pada suatu hari akhirnya Jen mendengarkan perbincangan antara kepala desa dan anak buahnya bahwa uang itu tidak digunakan kepada hal yang benar, tetapi digunakan kepada hal yang lain. Dan akhirnya Jen menceritakan ke sahabatnya, dan sahabatnya pun percaya, dan mereka memutuskan untuk berbicara langsung kepada warga tentang hal ini. Dan akhirnya warga pun percaya, dan warga pun geram kepada kepala desa, dan kepala desa pun akhirnya diusir paksa oleh warga. Tetapi Jen membantah dan menyuruh tetap di sini, dengan syarat kepala desa dipecat dari jabatannya. Dan akhirnya jabatan pun kosong untuk sebagai kepala desa. Akhirnya teman baik Jen memutuskan untuk si Jen yang menjadi kepala desa, tetapi Jen menolak secara rendah hati dan menunjuk bahwa temannya saja untuk menjadi kepala desa. Dan akhirnya kepala desa itu dijabat oleh temannya sendiri. Dengan keberanian, dengan kerendah hatiannya, dan dengan ketulusan Jen, Jen pun dijuluki Si Maung oleh warga sekitar. Ini adalah contoh media pelengkap dalam role playing seperti ini. Latar-latar pendukung untuk suasana dalam role playing dengan iringan musik Sunda, karena cerita yang saya ceritakan adalah bernuansa di daerah Sunda. Media selanjutnya untuk pelengkap role playing seperti ini. Ini adalah sekarang untuk menjadi Kang Jen, di mana menggunakan kopiah, menggunakan salt berbau Sunda, dan menggunakan sarung. Ini adalah salah satu contoh kostum sederhana yang guru sediakan. Sekarang adalah langkah terakhir dalam role playing, itu adalah tindakan evaluasi kepada peserta didik. Materi interaksi sosial sudah dijelaskan, dan modal menggunakan role playing atau bercerita sudah dilaksanakan juga. Untuk mengetes siswa, guru menyuruh siswa untuk presentasi kelompok tentang hal apa saja terkandung dalam cerita tersebut, lalu menjelaskan apa saja termasuk interaksi asosiatif dan interaksi disosiatif. Nah, sebelum presentasi, guru memberikan waktu 10 menit kurang lebih agar mereka bisa berdiskusi untuk menemukan solusi-solusi atau kesimpulan-kesimpulan dari cerita tersebut. Nah, dengan adanya hal ini, murid bisa mengelola materi pembelajaran bukan hanya dalam isi materi saja, tetapi murid bisa belajar melewati bermain peran di depan kelas dan mendengarkan cerita yang sudah ditampilkan oleh teman-temannya. Dengan adanya role playing, membuat siswa menjadi fresh kembali karena menerima pembelajaran yang baru. Dengan adanya role playing juga membantu guru untuk mencari model
apa yang pas diterapkan di dalam kelas agar peserta didik bisa tertarik lagi kembali untuk belajar dan peserta didik tidak belajar secara monoton di dalam kelas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya video ini sudah selesai dan semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa mencari referensi baru untuk mengajar di kelas nanti. Dengan adanya role playing, mudah-mudahan anak-anak nanti tidak jenuh dalam belajar. Dan semoga bermanfaat dari isi video yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.